Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kevin di channel Sensei Awakening ya guys. Kali ini kita ada S-Class Hero ya, Papillon New. Sen ini sangat indah sekali guys, bentuknya dia kupu-kupu ya. Buat skill-skillnya nanti bisa baca sendiri kali ya kan, panjang. Sebelumnya kita cuplikannya dulu yuk. Jadi pengen punya guys, keren. Yaudah ya, kita gacha yuk. Kayaknya video ini akan menjadi saya bagi dua part ya, part 1 sama part 2 ya. Kita coba dulu 10 guys. Kagak dapat, oke terus lanjut. Gak apa-apa, emang susah guys. Tapi kalau menurut saya ya, kalau Sensei ini gamenya kalian cukup punya gacha satu karakternya aja, udah sisanya simpan aja ya kristalnya ya, sayang loh. Karena kalian bisa naikin skillnya dari skill bookstore ya. Jadi nggak perlu sampai dupe gitu ya. Boleh kalian emang mau main duit ya udahlah, terserah deh dupe. Kalau saya sih kagak ya guys. Jadi kita cukup dapat satu, oke namanya muncul. Kita lihat apa yang kita dapat. Ya, Sorento. Oke, nggak apa-apa guys. Kita lanjut. Ingat ya guys, kalau bisa sih cukup punya satu biji aja. Oke, nama gua lagi, mantap. Sorry guys, agak berisik. Gua ininya lagi di jalanan nih. Oke, Ghost Yoga, gua nggak punya. Bagus. Oke, masih oke. Udah habis berapa tuh guys tadi? Gua udah ngitungin ya. Oke, terus. Gak dapat. Kita lanjut. Gak apa-apa, halo. Gak dapat lagi guys. Gak ada nama kita ya. Nama saya maksudnya. Sorry. Oke. Gak dapat. Ternyata cukup parah sih guys. Sebenarnya gue menunggu sampai lucky S ya. Tapi dari kemarin lucky. Ah apa gila sampai dapat ginian. Oke. Dari kemarin lucky. Nggak ada lucky S guys. Jadi ya udahlah ya, kita nggak sabar. Jadi pengen gacha aja langsung ya. Cacing kremi nggak apa-apa guys. Lanjut. Nggak dapat guys. Gak apa-apa. Karena nih game ini sebenarnya lama ya buat free to play ya, main gratisan ya. Karena dia punya kristal itu gampang ya dibanding game lain seperti King of Fighter ya guys. Gitu kelar storyline, ladang itunya, ladang kristalnya habis, udah susah deh habis itu deh. Oke guys, kita coba yang air guys. Air 3, saya punya 3 nih ya. Kita tembak, dapat apa? Lumayan dapat Capri. Oke guys, saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan buat yang sudah subscribe dan sudah like, terima kasih banyak guys. Semoga kalian diberkati semuanya guys. Terima kasih guys. Good luck sama gacanya. Semoga kalian bisa dapat ya. Nanti saya akan lanjut di part keduanya ya buat si Mew ini ya. See you guys. Bye.